itu akan belajar dan juga melalui belakang saya juga tetapi tidak sampai lagi-lagi gagal seorang tukeran ruangan sehingga poin untuk Jawa Baru 1-0 1-0 di sana ada seorang Rico nomor 12 akan melakukan save cuma-cuma sebentar ya sudah dilakukan berlalu lama angkat tinggi lagi lawan masih selamat menolong 77 di sana ada nomor 11 akan tetapi tidak sampai keluar lapangan sehingga jadi untuk Golkar dengan skor 1-1. Di sana ada seorang alim belakang saya sudah terima langsung diberi angkat tinggi cuma sebentar saja masih ada makan lagi akan untuk dapat menang bola di sana ada tinggi gol keras.
kembali ke lapangan karena masih belum menemukan panjangnya, sehingga kita bisa saksikan bersama-sama antara Golkar melawan Jakarta Red. Di sana ada seorang Terry melawan masih dengan posisi di sana ada seorang Terry melawan Zola, cuma dipakai saja tetapi kesalahpahaman antara sang juru maupun lawan sehingga poin untuk Jakarta Red. Lagi-lagi 9-6 di sana ada Terry. Maksud saya sudah melakukan sehat keras masuk 7-9 Sepi masih cuma sedikit benar ya sudah dilakukan siapa yang 7 sudah diterima dengan baik risiknya kasih gini akan tetapi tidak bisa menyeberangi pertahanan dari seorang Alif maupun Habib ini sehingga baik 8-9 tertinggal satu angka. Di sana ada seorang Sofi melakukan salah sudah diterima dengan baik angka tinggi sudah atas Rasul bisa akan tetapi tidak bisa dikembalikan dengan baik oleh sang libur dari Golkar sehingga skor menjadi 10-8. Di sana ada seorang Rizky nomor 12 akan masuk ya sudah dilakukan sudah diterima oleh untuk yang kasih kali yang memberikan poin lagi-lagi 9-9 melawan 10. Ayo akan melakukan set masih timang-timang si klub sudah siapa yang itu ya sudah dilakukan sudah diterima oleh sang libero hati gini itu luar biasa pukulan seorang Suris ini memberikan selalu memberikan poin sehingga poin menjadi 11-9 di sana ada seorang Bali yang melakukan show yang sudah dilakukan sudah diterima dengan baik di sana akan tetapi ada yang menggunakan tadi itu mama dari pemain Golkar ini sehingga poin untuk Jakarta Red dengan skor 12-9 di sana ada seorang Bali yang melakukan show yang sudah dilakukan dengan baik oleh orang sangat tinggi bukan lawan masih dilakukan di sana akan tetapi tidak dibenarkan oleh Bapak Wasit sehingga poin untuk Jakarta Red dengan skor pergantian pemain 13-9 pergantian pemain dari kubu Golkar nomor 1 ditarik oleh dikatakan nomor 9 jadi kita silakan sudah diterima dengan baik angka tinggi-tinggi lagi bukan aspek masih selama akan ada di sana cuma begini saja ada seorang sulit melakukan gerak reja jalan saja ada sang Alif melakukan gerak apa yang terjadi tidak bisa menerobos pertahanan dari seorang Karmani maupun Sudus sehingga poin lagi-lagi menjadi 15-9 ada seorang dari belakang silakan tetapi mungkin sudah terlalu banyak memberikan gol sehingga terlalu capek ataupun gimana saya nggak tahu hanya dia yang tahu untuk itu kita sama-sama saksikan bersama dengan skor 10-15 di sana seorang Ahmad Habib akan melakukan set ya sudah dilakukan sudah diterima dengan baik ada kali angkat tinggi-tinggi belum pernah kembali ya akan tetapi tidak bisa merobek pertahanan dari seorang nomor punggung 9 ataupun untuk 12 ini sehingga poin untuk Golkar dengan skor 11-13 di sana sudah dilakukan set sudah angkat tinggi-tinggi belum pernah kembali akan tetapi pas sehingga tim lot yang kedua di set yang kedua dengan skor 16-11 kembali ke lapangan di sana ada seorang ada dari Jakarta Red akan melakukan set masih cuma tim yang sedikit benar yaitu Bayu kita akan melakukan set ya sudah dilakukan akan tetapi di nyangkut net atau gandul sehingga poin untuk tim dari Kota 12-16 di sana ada seorang nomor punggung Wawan akan melakukan set dan dilakukan angka 32 ini akan tetapi di masuk
di Jakarta Rock sehingga 17-12 di sana ada seorang sulit akan menghasil masih timang-timang sikit bel yang sudah dilakukan tidak diterima oleh Agil yang tinggi-tinggi lagi berperas akan tetapi masih selamatkan ada seorang Fadi di sana 26-29 cuma begitu saja gak perlu merahmi yang penting kerja cerdas itulah semboyan dari 59 untuk menjadi poin dari saya taruh 3 poin 13-17 di sana ada 69 akan melakukan sel siapakah dia ada itu gede arahkan melalui Eldar akan tetapi betul sehingga poin untuk saya taruh dengan skor 13-13 di sana ada seorang Karman yang melakukan sel ya sudah dilakukan sudah diterima dengan baik nah tinggi-tinggi lagi putra Sabi keras sekali Oscar dari tim Cengkatara sehingga poin untuk Cengkatara 14-18 14-18 di sana ada nomor 12 akan melakukan sel yang kurian sudah dilakukan sudah diterima dengan baik angkat tinggi-tinggi keluar kurang dari seorang panggung ini hingga membuangkan poin untuk Cengkatara karena menurut saya masih dimakinan di kebun darah kita jelaskan kita jelaskan kita jelaskan Keras, 19 tertinggal 4-3 angka di sana ada satu melakukan sel sudah diterima dengan baik oleh lagi-lagi baru kita melakukan pukulan yang sangat keras kita poin untuk Jakarta 26-16 Rigo melakukan sel ya sudah dilakukan sudah diterima dengan baik oleh Ali pukul keras ada di sana kan tetapi tidak bisa dikembalikan dengan baik oleh Sang Libero dari Jakarta kembali ke lapangan di sana ada seorang harus menggunakan saya sudah diterima juga saja oleh nomor 17 yaitu dari menggunakan saya sudah diterima angkat tinggi-tinggi cukup asopi cuma itu saya masalah keamanan antara Sang Libero maupun Sang Center diri jangan taruh sehingga poin untuk Golkar dengan skor 18-21 akankah bisa mengejar ketertinggalannya seorang harus disinilah seorang harus akan makan sel ya sudah dilakukan sudah diterima dengan baik angkat tinggi-tinggi berkeras dimakan tipu lagi-lagi tipuan seorang Kudus ini sehingga poin untuk jangan taruh membuangkan poin yaitu dengan skor 22-18 di sana ada poin untuk makan sel ya sudah dilakukan sudah diterima dengan baik angkat tinggi-tinggi berkeras keluar lapangan tidak mengenakan main pemain dari jangan taruh sehingga poin untuk jangan taruh 3-18 sudah diterima dengan baik agak tinggi-tinggi berkerah-kerah tetapi tidak bisa mengelapis pertahanan perjalanan dari jangan taruh ini sehingga poin nempel satu angka lagi akan menyusul pertandingan di seri kedua ini dan di partai yang pertama ini di sana ada seorang peluru kita melakukan sel sudah diterima angkat tinggi-tinggi pukul lagi kawan akan tetapi lagi-lagi tidak bisa memberikan menerapkan pertahanan